Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video ulasan pada Amanzo Mai. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Sony Xperia Z3. Sony Xperia Z3 ialah sebuah peranti dengan skrin 5.2 inci, resolusi HD penuh, pemproses 2.5 GHz, 4 teras pada keluarga Snapdragon 801, RAM sebesar 3 GB, muatan dalaman 16 ataupun 32 GB dengan sokongan kad microSD sehingga 128 GB. Dari segi kemampuan optik pula, masih lagi mengekalkan kamera yang sama pada Z2 iaitu 20.7 MP dengan flash pada bahagian belakang. Pada bahagian hadapan pula 2.2 MP. Dan kami difahamkan, kamera utama ini boleh mengambil video pada resolusi 4K dan juga video 240 frame setiap saat pada resolusi 720p. Jadi seterusnya saya akan menunjukkan sedikit sebanyak tentang rupa fizikal peranti ini. Benda pertama yang anda sedari berbanding dengan Z2 ialah Z3 kali ini bahagian tepinya diperbuat daripada aluminium. Atas, tepi dan bawah kesemuanya dibuat daripada aluminium yang rounded. Jadi bila anda menggenggamnya, ianya sangat selesa. Pada bahagian kanan terdapat port untuk meletakkan kad SIM daripada keluarga Nano. Slot penambah memori dalaman menggunakan kad microSD, butang kuasa, butang suara dan juga butang kamera dedikasi. Pada bahagian kiri pula terdapat slot pengecasan USB 2.0 dan juga docking bay untuk pengecasan juga. Bahagian bawah tidak ada apa-apa dan bahagian atas terdapat phone jack untuk headphone. Baik. Dari segi binaan, memang binaan kali ini terasa lebih premium jika dibandingkan dengan yang ada pada Z2 yang diperbuat daripada plastik. Bucu-bucunya, jika saya boleh nyatakan di sini, diperbuat pada bahan nylon. Kami difahamkan bahan nylon ini lebih tahan menjerat bentakan berbanding dengan bucu besi. Dan pintu yang menutupi segala port yang ada bagi tepi ini pun diperbuat pada bahan getah untuk memastikan ianya kalis air. Jika anda lihat juga pada bahagian hadapan, terdapat dua slit di sini. Ini adalah pembesar suara stereo yang menembak bunyi ke hadapan. Ianya sudah ada pun pada Z2, tapi pada Z2 lokasinya terletak ke tepi sikit. Kali ini ia ke dalam sedikit. Pada bahagian kiri sebelah atas di sini terdapat lampu notifikasi, sebenarnya tidak menyala sekarang, tapi lampu notifikasi kini terletak pada bahagian kiri sebelah atas. Baiklah, kali ini masa untuk melihat pula antaramuka. Antaramuka Z3 kali ini lebih menyerupai Google Play Launcher, butang yang sama. Customasi masih lagi, jika anda menggunakan keluarga Xperia, anda mungkin dah biasa melihat antaramuka ini. Tidak banyak tambahan dilakukan. Kamera masih lagi adalah menggunakan antaramuka yang sama. Cuma kali ini terdapat, seperti katakan tadi, terdapat fungsi 240 frame setiap saat iaitu time shift video. Dan seperti kesemua kamera Xperia, anda boleh menambahkan pemalam-pemalam tertentu untuk fungsi-fungsi tertentu yang mungkin anda mahukan. Secara default, kami dapat kira terdapat lebih kurang 18 pratetapan yang sudah sedia ada. Ianya merangkumi manual, anda boleh melakukan live on YouTube di mana anda boleh membuat siaran langsung pada YouTube, dan juga AR effect yang menambahkan kesan khas 3 dimensi pada gambar anda. Sepanjang penggunaan, kami tidak mengalami sebarang masalah. Peranti ini memang sangat lancar. Sungguh pun yang menggunakan pemproses yang boleh katakan daripada generasi sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada di pasaran, sekarang menggunakan pemproses Snapdragon 805, Sony mengekalkan menggunakan pemproses 801. Penambahbaikan juga tidak banyak jika dibandingkan dengan Z2. Seperti katakan tadi, Z3 menggunakan pemproses 2.5 4 teras, tetapi pada Z2 menggunakan 2.3 4 teras juga pada keluarga Snapdragon 801. RAM juga sama, spesifikasi kamera juga sama. Jadi ianya bukanlah upgrade yang mungkin anda mahukan daripada Z2, dan ianya lebih kepada penambahbaikan dari segi reka bentuk. Kami suka dengan bahan buatan besi peranti ini.
memang terasa sangat premium, terasa sangat selesa dipegang. Tapi kami menyedari terdapat satu masalah dengan bahan binaan logam daripada pengalaman kami menggunakan peranti-peranti logam sebelum ini, iaitu sebagai contoh menggunakan HTC One M7 dan juga Nokia E8. Kami sedari kerana ia diperbuat pada besi, bahagian tepi ini adalah mudah tercalar. Kami secara tidak sengaja menjatuhkan peranti ini sekali dan sudah terdapat beberapa calar-calar pada bahagian tepi yang kami rasakan tidak akan membuatkannya agak cacat. Jika saya boleh bandingkan dengan rekaan yang ada pada keluarga Xperia Z sebelum ini, pada tangan saya sekarang saya ada Xperia Z Ultra. Z Ultra dan juga Z 2 menggunakan kemasan yang sama, iaitu bahagian tepi diperbuat daripada bahan plastik. Bahan plastik ni mungkin tak cantik, mungkin pegangnya tidak terasa sepremium seperti anda memegang Z3, tetapi kami boleh katakan kami telah menggunakan Z Ultra ni sudah hampir 2 tahun. Jatuh juga dah banyak kali. Jika anda melihat bahagian tepi memang tercalar walaupun dibuat daripada plastik, tapi bahagian tepi ni kerana diperbuat daripada bahan plastik, ia tidak mudah tercalar. Jadi kami rasakan bahan plastik yang digunakan pada model sebelum ini sebenarnya menyerap hentakan dengan lebih baik. Mungkin tak nampak secantik, tetapi sekurang-kurangnya ianya lebih tahan lasak. Jadi apakah keistimewaan yang ada pada Z3? Benda pertama yang kami sedari ialah kini anda boleh, katakan saya mengunci peranti, anda boleh menggunakan double tap untuk mengaktifkan skrin. Ini mungkin dah ada pada kebanyakan peranti KitKat, tapi kami sedari pada Samsung tak ada, tapi pada peranti Sony Xperia Z3 fungsi ini di power masuk. Seperkara lagi yang menarik ialah jika saya boleh tekan butang kuasa untuk beberapa ketika, anda boleh lihat terdapat option untuk rekod skrin. Anda sekarang boleh merekod skrin anda. Sekiranya anda mau menunjukkan demo permainan, contohnya seperti kami nak lakukan ulasan untuk permainan aplikasi, kami boleh rekod secara terus, tidak perlukan lagi aplikasi pihak ketiga untuk merekod skrin. Peranti ini juga compatible dengan Chromecast, di mana skrin yang yang ada sekarang ini kami boleh pancarkan terus kepada televisyen yang mempunyai Chromecast. Jadi jika anda mempunyai Chromecast di tempat kerja sebagai contoh, anda mahu menunjukkan apa yang ada pada peranti anda, ia boleh dipancarkan secara terus tanpa masalah. Kami menggunakan fungsi screencasting ini untuk bermain aplikasi game Asphalt sebagai contohnya, dan ianya rasa lebih sedap bermain sebuah aplikasi pada televisyen sebesar 46 inci. Dari segi kamera juga kami sedari kameranya mengambil gambar yang sangat baik. 20.7 megapiksel ialah antara saiz sensor yang besar pada peranti di luar sana. Yang lebih besar mungkin adalah Lumia 1020 yang muncul lebih kurang 2 tahun yang lalu, iaitu 45 megapiksel. Tapi ini adalah mungkin yang terbaik yang boleh anda dapat sekarang ini untuk peranti Android. Gambar diambil sangat baik, dan juga fungsi-fungsi menarik seperti yang tadi, AR effect dan juga frame 200 dan juga fungsi mengambil video 240 frame setiap saat, itu adalah fungsi yang paling kami suka kerana dia membuatkan menghasilkan efek slow motion yang sangat-sangat menarik. Ketahanan bateri pula adalah sekitar 12 jam pada penggunaan biasa kami, dan itu adalah sangat baik kerana secara purata kami sedari hayat bateri adalah sekitar 9 jam pada peranti-peranti lain, dan jika ia mampu bertahan sehingga 12 jam ialah sangat-sangat baik, melebihi par orang cakap. Dan ya, Sony ada mengatakan peranti ini mampu bertahan selama 2 hari sebelum perlu recharge. Malang sekali ianya tidak realistik di Malaysia kerana masalah dengan telco. Kami hanya mampu mendapatkan lebih kurang 36 jam, itu pun pada penggunaan paling minimum. Baiklah, jadi apa boleh kami katakan tentang Sony Xperia Z3. Sony Xperia Z3 pada waktu ini, pada hemat kami, adalah peranti kelas tertinggi yang terbaik pernah kami ulas, kerana ia bukan sahaja mempunyai spesifikasi yang baik, mempunyai ketahanan bateri yang sangat menakjubkan, kemampuan kamera juga yang sangat baik, dan ianya juga kalis air dan debu. Apabila kesemua ini diambil kira, kami rasakan ini adalah peranti terbaik dan kami amat mengesyorkan Sony Xperia Z3 kepada anda semua. Baiklah, sekian saja pada saya hari ini, dan inilah ulasan untuk peranti Sony Xperia Z3.
Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi di anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.